Jadi teman-teman, tadi pagi mulai 7.45 saya sudah melakukan pertemuan dengan Wakil Duta Besar Amerika Serikat, karena Duta Besar Amerika Serikat saat ini sedang di Kepulauan Banda. Tetapi kemarin saya sudah melakukan komunikasi dengan Duta Besar Amerika Serikat yang sekali lagi sedang berada di Kepulauan Banda, karena buat kami masalah ini sangat penting, dan oleh karena itu kita mencoba untuk terus meminta, dengan tegas meminta kepada Amerika Serikat agar segera memberikan penjelasan. Kita tidak hanya bekerja dari Jakarta dengan kedutaan mereka yang ada di sini, tapi kita juga bekerja dari Capital Amerika, dari Washington DC. Kemarin secara terus-menerus, tidak hanya cukup 5-6 kali, tetapi saya sudah sampai tidak bisa menghitung berapa banyak komunikasi saya dengan Duta Besar Republik Indonesia di Washington DC untuk sekali lagi meminta klarifikasi mengenai apa yang terjadi. Di dalam pertemuan tadi, pihak Kedutaan Amerika Serikat kembali menyampaikan mengenai pentingnya hubungan Indonesia dan Amerika Serikat. Mereka juga menyampaikan bahwa rencana kunjungan Jenderal Gatot ke Amerika Serikat adalah atas undangan Jenderal Danforth. Dan mereka menyatakan sekali lagi regret and apology. Karena kemarin pada saat saya bicara dengan Duta Besar Amerika, Duta Besar Donovan sudah menyampaikan hal itu, dan tadi tadi kembali diulang oleh mereka. Mereka berusaha untuk meresolve situasinya, dan dari mereka saya mendapatkan informasi bahwa situasinya diresolve. Sudah tidak ada lagi restriksi dalam bentuk apapun kepada Jenderal Gatot untuk berkunjung ke Amerika, tetapi saya sampaikan bahwa itu saja tidak cukup. Kami tetap memerlukan penjelasan kenapa peristiwa itu sampai terjadi. Jadi ada dua hal yang secara jelas saya sampaikan. Satu adalah resolution-nya, dalam arti bahwa sudah tidak ada restriksi dan mereka mengatakan General Gatot is most welcome to visit the US. That is one thing. Tetapi another thing yang kita tetap mintakan adalah penjelasan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dan mereka mengatakan bahwa ada rencana komunikasi General Danforth kepada General Gatot, dan mereka sekarang sedang mencoba untuk memfasilitasi rencana komunikasi tersebut. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Tadi dia disampaikan penyebab utamanya.